Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sahabat dan sahabat power sound kompor dimanapun anda berada. Kali ini kita akan mengirim power kelas GB dan kelas H MD4000 dan PA2T0 plus. Harganya 6.900.000, untuk yang atasnya harganya 5.850.000. Ini spek, sangat spek hajatan ya. Mau handle 12 in atau 10 in jika sangat mampu. Atau kepepet buat sepit monitoran ini jangan 18 in 8 ohm ini untuk SRM juga mampu ya. Oke, kita tag dari sebelah kanan nanti ke kiri ya. Oke, kita kirim ini ke Dirojo, Kecamatan Nguntorona 3, Kabupaten Magetan, masih satu kecamatan dengan Mas Iwan sound kompor. Untuk speknya 4000, artinya yang 4 kali 1000 watt gitu aja ya. Dan untuk bawahnya PA2T0 per channelnya kurang lebih keluar 2000 ke atas ya. Yang jelas 2000 watt ke atas per channel siarannya. Oke, langsung aja kita cek dari channel D. Pindah ke sebelahnya. Ini dia bisa modenya bisa di rel atau di stereo. Sebenarnya kita pengen buka ini power. Nanti kita buka mungkin. Tapi kayaknya waktunya belum nutut. Harusnya jadi video yang dibuat malamnya ini harus dikirimkan. Nah, oke, channel B. Oke, dulur, mohon maaf ke Tristek ya. Ada tamu, kita akan jaga power yang bawah. Kelas GB ini untuk subwoofer. Jenengan pakai speaker yang RMS-nya di bawah 1500 ya, kuat-kuat aja pakai ini ya. Atau di bawah 1800 kuat-kuat aja. Dengan syarat dikarakterkan ke sub low reflect. Nah, GB itu nafasnya panjang. Nafasnya panjang. Terus dia lebih karo karak warna ya. Saya sebagai orang pemusik gitu anjay. Saya sebagai orang pemusik itu GB itu power yang punya nadanya tidak duduk ya. Nadanya tidak duduk tapi dia nafasnya panjang. Gimana ya? Gitulah pokoknya seperti itu. Kalau dari referensi dan pembandingan dengan kelas-kelas power dari asli, kelas H, kelas GB, kelas TD, kalau kelas AB ya belum ada gitu ya. Seperti itu. Oke, yang bawah sudah. Kita kirim ke Dirojo Nguntorona nanti Magetan. Kita tambah volumenya. Oke, moral sih ya. Monitor satu pasang ini 13 juta. Enak ini benar-benar. Jadi
jadi jarak-jarak dia nembak 6 meter yang saya diantem lagi 6 meter enak ini. Oke, konfigurasi 15 double tweeter 1 tampilan Gia Mixer. Oke, terima kasih, segitu saja dari sound kompor Mas Iwan. Sebenarnya ada beliau ini juga pesan speaker, cuman kita tes powernya dulu biar enggak ribet ya di video ya. Oke, sekarang udah di, enggak usah dicepot Mas, tetap dipasang, ganti kita ngecek speakernya. Oke, sekarang kita lanjut. 4 speaker 12 in anu aja, diganti yang pendek tadi, ganti pendek, I wish. Oke, kita skip dulu ya. Oke, terima kasih, langsung powernya pakai PA2T0, speakernya di sana bersama Masnya. Kita buka ya. Mari. Oke, kita pindah sisi yang kirinya. Jadi 12 ini ring ya. 12 V300 asli ini harga terjangkau. Untuk speknya kayaknya ini. Oke, kita nyalakan. Jadi untuk line array atau dia untuk jenengan pakai set untuk set ground stack vertical monitor itu juga cocok gitu loh, karena speakernya linear gitu loh ya. Mau jenengan pakai untuk sap-sapan atau getar-getar monitor juga cocok, karena apa, dia magnetnya dibekali dengan bolongan sunder bolong dengan jumlah 6 gitu loh, artinya ini dia untuk vibrasi getar, low getar ya, bukan sap, artinya lebih ke low. Kalau getar dia juga mampu gitu loh. Dan banyak kemarin teman-teman pakai ini diukur jarak 7 meter 2 unit itu dia tembus 128 dB sampai 129 untuk tipe ini ya, untuk sub-sapan miniatur. Oke, kita nyalakan lagi. Jadi kita pastikan bahwa speakernya itu aman itu loh, speaker yang kita kirim itu dalam keadaan yang betul-betul siap untuk dikerjakan gitu ya. Jadi makanya setiap video di Songkompor pasti kita upload, ada beberapa yang kita tidak upload tapi kita kirim via WA nya langsung ke pemesan langsung, itu ada, tapi belum pernah kita kok ngirim langsung tanpa ada pemberitahuan barangnya, tidak ada. Alhamdulillah sering terus. Jadi biar sama-sama enak ya. Oke, terima kasih. Powernya kita matikan. Oke, mungkin itu dulu testingnya. Dan terima kasih bosku yang ada di Rejo. Beliau ini memang pada keinginannya awalnya untuk bangun sound, untuk melayani persewaan dan hajatan. Dan beliau ini 12-nya sudah ada 8. Kemudian untuk apa namanya, power 2 speaker 18 ini rencana beliau mau punya 16. Jadi beliau ini pengen hajatan horak. Jadi memang saya komporkan ya, artinya biar hajatan di Magetan itu tidak hanya bawa 2 sub, 3 sub, 3 pok double gitu ya, tapi bawa semua satu rumah dibawa semua. Jadi biar ya dimatikan aja enggak apa-apa. Biar ada huru hara. Biar ada tim letri yang datang untuk meletri hure karena subnya banyak gitu ya. Nah, jadi tetap konsepnya terarah. Untuk boxnya beliau ini sudah pesan ya. Di boxnya beliau ini pesan sendiri, tidak di Mas Iwan. Jadi beliau ini setup box sendiri seperti itu ya. Nah, terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, ada kurang lebihnya kita minta maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan informasinya seperti itu tadi.
Dan kalau di lensa wide seperti ini agak ngeblur ya ternyata ya. Untuk HP yang saya pakai ini Samsung. Kalau tetap ya, kalau HP ini iPhone tetepan ya, iPhone 10 ke atas atau iPhone 6 yang series. Kalau iPhone 7, 8, 9 dengung ya bassnya kalau buat ngerekam kurang, kalau menurut kompor. Oke, terima kasih kemana-mana kontaknya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.